dalam konteks bahwa apa yang sedang terjadi dalam kehidupan dia yang selama ini, bukan saya menjauh, tapi saya itu mengambil satu jarak dalam arti bahwa banyak anak-anak sekarang yang selalu mengandalkan orang tua. Bukannya orang tua tidak mengasihi, saya sangat sayang sama dia. Tapi saya mau memperlihatkan di dalam satu jarak saya itu bahwa melihat dia supaya dia membangun dirinya sendiri di dalam menghadapi kehidupan ini. Kehidupan ini saya tahu bahwa ini kan tidak kehidupan yang gak mudah di dalam menghadapi kehidupan itu. Jadi dia harus bertumbuh di dalam satu persoalan masalah-masalah yang timbul, tapi dia harus bangkit menjadi seorang laki-laki, menjadi seorang yang bertanggung jawab di dalam setiap kehidupan dia secara pribadi dulu. Ya, tanggung jawab pertama dia laporkan kepada Tuhan terlebih dulu ya. Jelas kepada Tuhan, setelah itu diri dia, setelah itu kepada keluarga. Itu saya selalu tanggung jawab kepada dia. Ini waktunya. Kalau kamu ingin seperti itu, kehidupan kamu ingin balik lagi pada kehidupan kamu seperti yang dulu, atau kamu ingin membangkit. Itu selalu yang kemarin saya sampaikan kepada dia. Dia berjanji bahwa dia mau bangkit. Melakukan, oke, okay. Go ahead. Kita akan mensupport dalam arti dan mensupport secara dukungan, secara terus sebagai seorang ayah tentunya ya. Kita berpikir, oke, kalau kamu maju, bilang. Ini waktunya, jangan melihat lagi ke belakang dalam satu proses apa yang sudah kamu lakukan selama ini, berubah total. Ya, berubah total di dalam tadi secara behavior, secara mentalnya itu, mental pertama itu yang harus dibangun. Jadi dalam konteks itu jangan pernah melupakan Tuhanmu, bilang Bapak. Setelah kamu pada waktu kamu membangun hubungan yang dengan Tuhan, pasti akan automatically di dalam setiap pekerjaanmu ada perlindungan yang kuat dari Tuhan itu dalam segala kehidupan. Ya, apalagi kan berbicara kemarin dia masuk karena memang saya juga terus terang pernah tuh kaget sekali. Ya, yang saya tahu bahwa dia tidak pernah melakukan hal tiba-tiba masuk gitu dengan persoalan masalah narkotika. Tapi akhirnya saya percaya itu karena sudah. Saya nggak mau untuk menengok dia. Ya, bukan tadi berarti saya cuma hanya bantu sekarang dalam doa saya bantu bahwa saya percaya saya cuma membuka jalan kan bertemu dengan Guardian Angel. Guardian Angel. Guardian Angel pasti dia yang tahu bagaimana seburuk dia. Puji Tuhan, buat saya puji Tuhan bahwa itu bisa selesaikan dengan baik itu semuanya. Nah sekarang waktunya dia saat ini. Ya, waktu saatnya dia sekarang harus dia membangun dirinya dia. Ya, dalam konteks ke depan jadi tidak lagi bisa terlihat atau melakukan pelanggan karena tanggung jawab itu ada dalam kehidupan dia. Dia punya anak-anak, ya cucu saya termasuk saya dua orang. Dan itu dia harus membantu untuk melihat dalam konteks ke depan. Ya, jadi terima kasih sekali lagi buat rekan-rekan wartawan yang ada di sini yang memberikan dukungan secara positif dalam kehidupan bagi dia ke depan. Ya, saya bersama-sama dengan istri saya juga. Kita tadi kita setelah diskusi ya kemarin dari bagaimana oke, kita support supaya dia mendapat dukungan bahwa setelah dia mengalami hal ini ada keluarga di belakang untuk bisa mendukung dia gitu. Tapi sekali lagi pendukungan yang kita lakukan itu pendukungan secara positif. Intinya kan saya bilang ini namanya cerita dari seorang manusia ya. Selama kita masih di dunia, man always creating the problem gitu. Manusia itu selalu menciptakan masalah-masalah dalam kehidupan itu. Ya kita semuanya saya tak percaya bahwa itu selalu menciptakan masalah itu. Nah itu pembelajaran yang dapatkan dari dalam kehidupannya dia yang sudah berapa kali-kali jatuh bangun. Nah itu sebenarnya ini waktunya sekarang kamu harus bangun. Saya tidak melihat dalam satu konteks secara negatif. Ya, tapi biarlah itu menjadi satu pengalaman dalam hidupnya untuk bangkit kembali. Ya, jangan lagi mengikuti, jangan melihat ke belakang lagi, tapi lihat ke depan. Bahwa kehidupan yang kita lakukan untuk ke depannya tidak gampang. Ya, apalagi kehidupan sebagai seorang artis ya. Sebagai artis itu memberikan dagang dukungan dalam kehidupan dia untuk bisa melangkah ya dalam konteks pergaulan juga harus dilihat gitu. Jadi kembali lagi sebagai seorang ayah ya, itu yang bisa saya pesankan kepada dia tadi hubungan pertama dengan Tuhan melalui pada dirinya dia sendiri supaya dia bisa dapat melakukan satu hal terobosan-terobosan besar dalam kehidupan dia ke depan ya. Itu secara pribadi pertama memang jelas kecewa ya perusahaan memang kecewa jadi justru saya bilang oke. Saya nggak boleh, nggak selama dia berada, saya nggak pernah datang sama sekali. Tapi saya bilang saya dukung secara spiritual, saya berdoa buat dia supaya Tuhan mengirimkan untuk bagaimana cara untuk dapat keluar dari permasalahan yang ada dalam kehidupan dia. Dan ini ternyata ada terjadi kan. Sekarang dia ada di sini juga itu karena apa? Pertolongan Tuhan. Kalau saya bilang pertolongan Tuhan yang selalu tepat pada waktunya itu terjadi. Kalau mungkin dengan dilihat dalam kondisi secara faktor hukum mungkin karena dikatakan 4,5 tahun ya? 4,5 tahun,
4-3 tahun ke tapi kok cuma hanya dalam waktu itu kalau bukan pertolongan Tuhan siapa lagi? Satu setengah tahun dia bertemu dengan tadi dengan ada Pak Andre Nusi yang bisa membantu dia di dalam persoalan masalah hukum sehingga bisa berada pada saat ini sekarang ini di tempat ini. Om kemarin kan sempat marah, mungkin bisa dibilang marah besar sama Sandi sampai akhirnya bisa memaafkan Sandi itu seperti apa sih Om ceritanya Om? Mungkin dia ada permintaan maaf sama Om atau seperti apa? Ya memang ya secara ini memang saya marah kan, saya tadi kecewa itu berarti marah juga ya. Tapi setelah saya juga berpikir lah, Bang ini tetap walaupun dia bagaimana dia tetap anak saya kok. Ya, yang membawa nama saya juga gitu. Dan tadi dia bilang, jadi saya harus minta harus memaafkan. Karena tanpa memaafkan itu memang kehidupan kita kan kita harus bisa, kita mau maju, kita mau melangkah ke depan. Kalau kita menyimpan masalah dendam atau masalah tidak pernah mengampuni, itu jadi persoalan di dalam diri kita sendiri. Jadi itu saya harus lepaskan hal itu. Nah saya ada di sini, saya nggak sebetulnya saya paling nggak suka tuh di expose dalam satu konteks ke seperti ini, tapi oke lah. Saya mengambil sekarang oke saya ikut. Jadi saya bilang tadi saya mengampuni. Ngampuni adalah jadi satu tindakan supaya bisa berjalan, bisa membawa diri Sandi yang saya supaya bisa bangun untuk ke depan. Semua lah pasti, namanya rasa bersalah itu ada kan. Tapi ya saya nggak bisa lihat terus apa berada di dalam rasa bersalah terus kan. Saya harus maju. Karena saya juga punya tanggung jawab. Itu saya juga punya anak. Saya juga harus memberikan contoh kepada anak-anak saya bagaimana saya bisa berbakti kepada orang tua juga. Supaya dia nantinya kan juga bisa berbakti pada orang tuanya. Karena apa? Emang itu tujuannya kan? Yaitu apa? Sebagai anak berbakti pada orang tua dan orang tua menyayangi dan mendidik anaknya dengan baik gitu. Karena itu sebuah tanggung jawab. Karena kan nanti itu akan terus ke bawah-bawah lagi keturunan-keturunan berikutnya kan, generasi berikutnya. Kalau itu terjadi namanya kekecewaan, kekesalan, dan itu adalah sebuah tanggung jawab, gak bisa kamu pungkirin. Dia adalah seorang ayah, mau dikatakan gimana, dia adalah seorang ibu, bagaimanapun, dia adalah seorang anak, tetap. Gak ada namanya perbedaan dari hal itu, mau ngelak kesana juga gak bisa. Bisa, kita mau seperti itu terus. Akhirnya kan jadi mencermin ke kehidupan-kehidupan kita ke lingkungan lebih luas lagi kan, dengan karakter kita aja belum perbaiki di dalam hal yang hubungan kita dengan diri kita sendiri kan, dengan Tuhan kita lebih kuat lagi, dengan orang terdekat kita, kawan-kawan kita, sahabat kita, itu kan semua yang ditata.